Santapan Rohani Pagi, edisi Jumat 16 September 2022, dengan tema Cukup. Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sahabat, salah satu faktor yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan seseorang di zaman sekarang ini adalah perasaan kurang, tidak cukup, atau tidak pernah merasa puas. Tak bisa dipungkiri bahwa semua orang menginginkan segala kebutuhannya bisa tercukupi. Tapi, apakah dengan tercukupinya segala kebutuhan secara otomatis akan membuat seseorang menemukan kebahagiaan? Contoh, kasus kawin cerai yang dialami para selebriti. Padahal, dilihat secara materi, hidup mereka serba berkecukupan. Tapi, mengapa mereka masih saja bercerai dan merasakan ketidakbahagiaan dalam hidupnya? Ternyata, materi yang berlimpah tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ketidakpuasan yang tidak ada batasnya, inilah yang bisa mengakibatkan seseorang tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Memang sahabat, kita harus mengakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan kita. Tapi uang bukanlah segala-galanya, karena banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur, dibeli, dan digantikan oleh uang. Apakah uang bisa membeli sukacita, bahagia, ketenangan, apalagi keselamatan jiwa? Tentu tidak. Salomo, yang meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia pun mengakui bahwa berlimpahnya materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ketidakpuasan ini bersumber dari cinta akan uang dan hati yang terfokus pada kekayaan semata. Firman Tuhan ditulis dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena cinta uang dan hati yang melekat kepada kekayaan, maka seseorang tidak akan pernah merasa cukup. Sebaliknya, selalu merasa kurang dan kurang. Sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki, tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Sahabat, rasa puas dan rasa cukup berbicara soal hati. Bila hati kita dipenuhi ucapan syukur, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata cukup. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha, atau berpuas diri saja. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan menikmati apa yang telah kita terima dan dapatkan, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Rasul Paulus memberikan nasihat demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah sahabat, bagaimana supaya kita senantiasa memiliki rasa cukup? Hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Fungsi dasar atas sesuatu yang secara esensial kita perlukan. Sedangkan keinginan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Tapi sahabat, ada banyak orang yang tidak bisa membedakannya, sehingga dengan segala cara mereka berusaha untuk memenuhi segala keinginannya. Padahal apa yang kita inginkan tidak selalu kita butuhkan. Kita perhatikan apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini artinya Tuhan berjanji bahwa Ia akan memenuhi segala yang kita perlukan atau butuhkan. Bukan berjanji akan memenuhi segala keinginan kita, karena apa yang kita inginkan belum tentu merupakan kebutuhan kita. Nah sahabat,
kita harus berpegang teguh pada janji firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Jadi sahabat, andalkan Tuhan dan libatkan Dia di setiap usaha dan pekerjaan kita. Niscaya berkat-berkat-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Jika Tuhan yang membuka pintu, pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun dan manusia siapapun yang dapat menutupnya. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Puji Tuhan sahabat, firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita kembali bagaimana hati kita memiliki rasa cukup dengan senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak pernah merasa cukup atas semuanya itu. Namun pagi ini firman Tuhan datang kepada kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus bersyukur dan mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.